belajar SPM di luar sana. Hari ini cikgu akan membincangkan tentang molekul sabun. So, kalau anda lihat dekat sini perhatikan, molekul sabun ni ada dua bahagian. Okey, itu satu adalah bahagian kepala dia, head part. Okey, lagi satu adalah bahagian tail, ekor. Nah, dia ada nama spesifik dia. Kalau head, kepala, kita panggil dia hydrophilic. Okey, iaitu suka air lah. Bahagian kepala dia, dia memang suka air. Kalau yang belakang ni, ekor dia, dia adalah hydrophobic. Okey, hydrophobic ataupun hydrophobia. Hydrophobic ni, dia takut air. So, bahagian yang selalu berada di bahagian permukaan air adalah hydrophilic kepala. Manakala yang bahagian yang suka mencari bahagian lapisan minyak adalah hydrophobic, ekor dia. Okey, eh? So, kalau kita tengok, namakan bahagian molekul sabun yang larut dalam air. Bahagian yang larut dalam air adalah tentu sekali adalah bahagian kepala dia. Okey, kenapa saya kata hydrophilic? Okey, sekarang kita tengok equation yang diberikan. Okey, di mana minyak kelapa sawit dan larutan alkali. Larutan alkali. Okey, larutan alkali campur dengan minyak kelapa sawit, anda akan dapat sabun dan glycerol. So, saya harap pelajar boleh buat soalan ni untuk exam.